Ya. Dianya tidur. Jaja bangun ya. Ya, woi. Gawe gawe gawe, woi. Ada kamera. Yo, Izoners, welcome back to channel Izon Indonesia. Ini tapi emang kabinnya lu lihat sendiri deh, nyaman banget gue sampai ketiduran. Walaupun gue jadi kayak driver yang lagi nungguin majikannya kali ya. Mumpung majikan gue lagi shopping, kita review aja mobil ini. Siapa tahu bisa jadi YouTuber kondang. Jadi gue gak cuma jadi driver, bisa beli juga. Oke, okay? Come on. Brum. Yang akan kita review kali ini adalah sebuah mobil Korea yang ATPM-nya di Indonesia itu sebenarnya udah ngos-ngosan. Bahkan beberapa waktu terakhir ini ada isu kalau Kia itu mau tutup di Indonesia, tapi belum sih ya, mereka masih membantah. Dan urusan mobil, mereka tuh sebenarnya bisa sangat-sangat diperhitungkan. Salah satunya adalah Kia Grand Sedona. Nah, si Grand Sedona ini sebenarnya dia punya bakat mewah gitu. Jadi nggak perlu banyak macam-macam, nggak perlu banyak embel-embel krom dan lain-lainnya. Dia udah bisa ngebikin satu wajah yang menurut gue ini ganteng. Lihat mulai dari lampunya, walaupun dia nggak sipit kayak tren-tren lampu kekinian, tapi dia udah proyektor. Sayangnya ini masih banyak bohlam di sini. Dan si proyektornya ini dia belum LED. Tapi it's okay lah ya, karena kalau misalnya hujan itu lampu warna kuning lebih bagus sebenarnya untuk ke aspal. Kemudian fog lampnya juga dia udah proyektor, dan di sini ada 4 titik sensor parkir. Nah sekarang grillnya, ini udah jadi ciri khas Kia, ini namanya Tiger Nose, hidung macan. Dan gue suka karena dia nggak pakai chrome, ini jadi kayak semacam trim titanium gitu ya. Chrome itu cuma ada strip-strip di sini aja. Dengan backgroundnya dia doff, jadi ini ngebikin dia lebih elegan tanpa harus norak karena kebanyakan chrome. Di sini ada logo Kia-nya, dan secara keseluruhan dia memang ganteng men ya. Di bagian samping kita akan menemukan ini bannya sebenarnya kelihatan tebel ya, gede banget gitu. Karena dia juga pakai pelek 18 inci dan desainnya oke lah ini, dual tone kayak gini. Dia pakai ban ukuran 235 60 ring 18. Tapi merek bannya apaan ya? N Price. Nexon. Enggak tahu gue, mungkin ban Korea kali. Di sini ada list chrome, jadi minimalis aja, enggak kelihatan orang. Dan di spionnya, ini spionnya gede banget dan udah ada lampu sen LED. Supaya si bodi sampingnya ini enggak monoton, dia ada garis di sini di bahunya. Juga yang gue suka di kacanya ini dia agak naik ke atas dan ada gaya-gaya floating roof di belakangnya sini. Nah terus biar menegaskan dia kesan MPV yang buat traveler ya, buat jalan jauh, sini ada roof rail di atas, jadi lo bisa naruh box, naruh tenda juga bisa kali ya di atas sini, karena ruang bagasinya mungkin bisa dipakai untuk penumpang. Juga di sini ada rail untuk pintu gesernya yang tinggal dipencet kayak gini doang, dia udah bisa terbuka. Juga yang depan smart entry ya. Oke, sekarang di belakang, bagian belakang juga dia tetap sederhana. Di sini alhamdulillah ya, cuman ada list chrome dikit aja, pemanis lah logo Kia di sini. Dan ini ada wiper, ada defogger, juga spoiler yang udah ada lampu LED-nya, dan ada sakvin antena. Sementara untuk desain lampunya, dia udah LED lampu remnya, tapi lampu sen sama lampu mundurnya masih bohlam. Di bawahnya ada CRDI, ini
Kalau ada mesin, dia pakai mesin diesel CRDI, dan di sini ada emblem Grand Sedona yang harusnya dia memang grande ya. Cuma sayang Kia masih aja nempel stiker-stiker ini nih. 5 tahun garansi lebih meyakinkan. Udahlah, udah nggak perlu ditempel-tempel jadi norak. Ya enggak. Satu lagi, Kia ini dia keren. Jadi namanya Smart Tailgate. Jadi dia bisa dibuka sendiri, bahkan sebenarnya lo nggak perlu mencet tombol di sini, walaupun sini ada tombol ya untuk ngebukanya. Dan dia udah elektrik. Lihat. Soalnya kalau nggak elektrik, kebayang pintu segede gini ngebukanya kayak harus berotot kali. Pencet lagi. Nah, bahkan si smartnya itu apa? Ini gue contohin ya. Jadi ini kita kunci dulu. Gue agak ngejauh sana ya. Nih, lo lihat nih. Ini keren banget. Ada klip 4 kali dan dia. Keren ya, ini baru namanya smart. Jadi pas lo bawa barang banyak tuh, ya tangan lo gak usah kemana-mana ya kan, dia udah bisa kebuka sendiri. Kita lihat kabinnya yuk. Nah, ini dalam kabinnya. Kita lihat. Untuk nyalakan mesinnya udah ada tombol start stop engine. Nyalain aja ya, biar gak panas. Suara mesinnya nggak kedengeran. Setirnya sayangnya dia belum kulit, cuma udah banyak tombol-tombol di sini, ada buat mode audio, bluetooth, telepon. Juga di sebelah kanan ada cruise control dan buat pengaturan MID. Nah, MID-nya juga ini cukup lengkap. Kita lihat satu-satu ya. Dia ada untuk pengaturan pintu. Itu ada otomatis buat kunci, otomatis buat ngebuka, juga smart tailgate yang di belakang. Terus selain itu ada buat pengaturan lampu, dia buat lampu sennya, jadi kalau misalnya lo mau pindah jalur itu bisa diatur berapa kali kedip, sekali di toel gitu doang. Terus ada headlight delaynya. Kemudian ada buat pengaturan sound sensor parkir, dia bisa juga di setting di sini. Dan yang terakhir itu convenience, ada buat welcome mirror, ada wireless charging di sini nanti kita coba. Terus ada wiper auto di belakang. Gear position juga pop up, bisa muncul di MID, bisa disetting dari sini juga. Terus ada buat service interval, jadi kalau misalnya harus service, lo dikasih tahu di informasi yang ada di MID ini. Terus di sebelah kanan sini ada buat ini tombol buat ini tangki bensin. Nah, bagusnya itu di door trim, dia selain si spion ini udah elektrik, buat buka kacanya semuanya udah auto. Jadi tinggal sekali pencet doang, semua empat-empatnya depan belakang semuanya udah auto. Di sini ada chrome dan ini soft touch ya, walaupun kurang apa ya, kurang cerah gitu. Dan di sini juga soft touch, bahan kulit nih. Ini ada trim model-model kayak apa namanya, fiber. Nah, dashboardnya juga dia udah soft touch. Terus sekarang bagian tengah. Walaupun audionya, layarnya ini nggak istimewa-istimewa banget ya, nggak besar kayak Wuling gitu misalnya, tapi dia juga udah cukup lengkap karena bisa Android Auto sama Apple CarPlay di sini. Dan selain dia layar sentuh, ini juga masih ada pencetan-pencetan sini buat ngaktifin radio, home, telepon dan lain-lain. Sini ada puteran-puterannya juga. Dia diapit sama sirkulasi AC yang dikasih chrome di sininya. Ya. Bagus sih kayak di luar, jadi nggak berlebihan. Terus di bagian bawahnya, walaupun agak konvensional, ini ada jam digital di sini. Terus ini buat tombol hazard, ini buat naruh kartu. Biasa aja kalau sini. Nah, AC-nya dia lumayan berkelas secara tampilan, walaupun ini sebenarnya belum digital ya. Jadi buat suhunya, buat kipasnya juga masih harus diputar-putar. Di sini ada knob. Dan tapi dia dual zone, jadi maksudnya ada lo bisa nyeting perbedaan suhu di antara depan dan belakang. Biasanya mobil kebanyakan dua zona itu kanan kiri, ini depan belakang karena mungkin belakangnya lega ya. Terus ini tuas transmisinya oke lah kayak gini. Dia ada PRN dan juga dia bisa triptonic 8 speed. Di sini ada tombol eco dan ini ada sensor parkir.
jadi cuma ada normal dan eco mode berkendaranya. Kemudian ada tempat penyimpanan, dan ini yang keren sebenarnya di sini, dia ada buat USB aux, dan ini ada indikator key ya, jadi lo bisa naruh handphone di situ buat ngecas wireless charging. Nah, kayak gini tuh langsung ngecas, enak banget ya. Tapi nggak semua handphone sih, kalau handphone udah support untuk wireless charging tuh bisa tinggal taruh aja, itu bener-bener praktis banget dan canggih, keren. Kemudian di bagian atasnya ini, tapi belum ada, oh ada lampunya di sini. Oke, dan ini buat lampu, dia udah LED warnanya kayak neon. Ini buat tombol power door, ini buat di belakang nih, buat pintu bagasi. Terus ini buat buka sliding door di belakang kanan kiri di sini. Ini buat lampu juga. Dan ini buat mengaktifkan sunroof. Nah, udah elektrik. Ini enaknya mobil ini, jadi dia sunroofnya nggak cuma satu, bahkan dua, nanti di belakang deh lihat ya. Tapi yang belakang juga bisa diatur dari sini, pengaturannya bisa dibuka tutup dari sini secara elektrik. Dan asiknya, dia di sini tempat, bukan tempat kacamata, tapi spion buat mantau penumpang di belakang. Oke, terus satu lagi, dia karena mobil keluarga yang biasa dipakai untuk jarak jauh, jadi tempat penyimpanan itu banyak. Ini satu di sini ya, selain buat wireless charging juga bisa buat naro. Di sini juga ada, dan ini gede banget. Ini bisa dicopot juga, jadi ada dua tingkat. Nah, buat naro kacamata di sini. Di dalamnya ada USB dan soket 12 volt. Terus di pintu ini ada 1, 2, dan 3. Bahkan di sini lu bisa naruh barang, bisa naruh botol juga di sini buat naruh-naruh. Ini banyak banget. Selain itu, dia joknya udah kulit, juga pengaturannya udah elektrik yang pengemudi di sini nih. Jadi ada buat maju mundur, terus rebah atau enggak, sama buat sandaran punggung sini. Ini bisa di setting juga. Dan balik lagi ke setir, buat posisi mengemudi sebenarnya enak ya, dia nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu rendah, dan setirnya dia udah tilt steering, jadi bisa dinaik turunin, juga bisa ditarik. Dan ini tariknya lumayan jauh ya, jadi kaki lo bisa tetap selonjoran, dan setir itu dekat sama badan, jadi lebih enak. Nah, di spionnya juga dia udah auto ya, jadi kalau misalnya lo malam disorot pakai lampu di belakang itu nggak silau secara otomatis, karena udah ada di spionnya ini. Nah, di sini ada juga dua laci, 1 dan 2. Kemudian, oh iya, jadi di sini yang ada tombol eco ini, dia nggak ada rem, belum ada parkir elektrik, jadi masih pakai injekan di sini nih buat rem parkirnya. Nah, kita cobain di belakang. Nah, assalamualaikum. Masuk Pak RT. Ini sebenarnya yang jadi senternya dari mobil ini, daya tariknya itu ada di tengah sini, dimana lo bakal mendapatkan kursi-kursi yang, aduh, enak banget sini. Dia udah lapis kulit. Ini buat sandarannya juga bisa sampai rebah banget. Terus maju mundurin di sini. Ini mentok nih. Mentok dengan posisi tadi gue nyetir, dia masih ada sisa lah, ini lumayan lah. Jadi penumpang di belakangnya nggak terlalu sempit untuk kursinya. Dan uniknya, lo bisa ngajak sampai 11 orang. Satu tim sepak bola kali di sini ya, bisa masuk di kursinya. Karena dia ada baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Gila, 4 loh. 1, 2, 3. Ini di tengah. Cuma sayangnya dia nggak bakal senyaman kayak penumpang kanan-kiri, karena kursinya kayak gini, ala kadarnya ya, dan berasa lebih keras dan gimana ya, iya asal duduk aja sih ya. Tapi kalau misalnya nggak dipakai, dia enaknya bisa dilipat, dan ini ada meja juga tempat penyimpanan. Di belakang juga sama, masih kayak gini, kecuali yang kursi baris keempat itu bisa jadi bagasi, rata merantai, tapi kalau bisa diangkat, ya begitu, nanti kita cobain. Nah, ini si kursi ini juga dia bisa dilipat kayak gini, dan ini bisa jadi sandaran tangan. Sementara untuk penumpang yang gue duduk sekarang,
sandaran tangannya cuma di sini. Sini nggak ada. Sekarang kita cobain akses ke belakangnya gampang apa enggak? Iya. Relatif gampang dan di belakang juga posisi duduknya lumayan nyaman. Bahkan ya, walaupun dia tuasnya bukan tuas ini kayak kain gini, dia rebahnya bisa maksimal men. Lihat, wih deh. Tuh. Bisa tidur di sini. Tapi kalau di belakang nggak ada penumpang. Ini juga sama, dia bisa jadi sandaran tangan dan kalau diginiin, ini bisa jadi kursi tambahan juga. Kondisinya sama kayak di depan. Oke. Kalau di belakang sih harus ditarik nih, ada tuas di sini ya. Ini waduh, berat banget, men. Nih, ini dengan kondisi kursi yang kayak sekarang. Ini yang kursi ketiga ini harus dimajuin. Kalau nggak, dia nggak ada ruang kaki. Kecuali si anak kecil kali ya tiduran. Ini nggak ada ruang kakinya nih, lihat. Masuk nih. Tuh, ini susah. Bener-bener nggak nyaman sih ya. Kalau di belakang nggak rekomen sih ya. Walaupun dia ada sandaran kepalanya, tapi coba kita majuin nih. Nah, ini udah dimajuin sampai mentok dan buat gue menyiksa banget ini kayak gini. Ya ini buat anak kecil lah. Kalau enggak ya udah lo bener-bener kayak hotel berjalan aja deh. 1, 2, 3, 4 gitu. Itu udah paling ideal. Tadi yang gue bilang, di atapnya itu ada 2 sunroof di depan dan ini di belakang. Dia juga selain bisa dioperasikan secara elektrik di depan, di sini ada juga. Jadi lo bisa menghirup udara segar. Help. Di sini, terus ada sirkulasi AC di sini. Dia kayaknya terlalu pas sama kepala ya, gue jadi kayak takut nyemprot gitu. Dan buat pengaturannya juga lu nggak harus jauh-jauh ke depan atau teriak-teriak ke orang depan. Ini ada di sini. Ini keren, canggih, dan praktis buat udaranya, buat suhunya, buat kipasnya. Di sini ada hand grip. Di sini juga ada, karena dia ini walaupun lantainya rata, tapi dia masih terlalu tinggi, jadi perlu ada hand grip buat masuk ke dalamnya. Dan pintu juga kalau lo selain dari tuas di sini buat nutup, ini juga bisa ada tombol di sini buat nutup si pintunya. Praktis sih. Dan sama kayak di depan, dia punya banyak tempat penyimpanan. Ada 1, 2, 3, 4. Ini ada laci juga, 5. Dan sini ada soket buat ngecas. Ini sebenarnya bisa buat fitur-fitur ya, tapi nggak ada nih. Di sini ada buat taruh tempat minum. Dan ini buat cantelan baju kali ya. Sama di sini juga ada. Sini ada kantong juga. Dan ini tadi kalau misalnya ini di sini, ini ada buat meja dan cantelan. Terus di belakang, di sini ada speaker. Terus ada buat naruh botol 2. Dan ini ada tempat penyimpanan juga. Ada airbag juga di sini. Terus di gagangnya ada lampu di sini dan namanya mobil keluarga yang gede ini ala-ala Alphard. Jadi dia juga punya hordeng kayak gini biar privasi lo terjaga. Jadi mau ngapa-ngapain di mobil bisa. Ya enggak? Karena ketutup. Nah, ini lebih ekstrim lagi kan. Kalau ini di depan muka kan ya. Lo lihat atas kepala. Jadi kalau kayak lo tingginya kayak gua tuh. Udah otak lo dingin deh, kayaknya nggak bakal protes di dalam kabin. Terlalu deket sih ya menurut gue ini ya. Tapi mau taruh di mana ya, di samping kali ya. Ini kayak gini. Terus di belakang cuma ada tempat pengait. Dan ini semuanya udah ada sandaran kepalanya. Udah ada seat belt-nya juga. Oh ya, walaupun yang tengah, seat belt-nya dia cuma 2 titik kayak lo naik pesawat. Sementara yang lainnya normal, 3 titik. Ini walaupun dia lebih kecil, tapi enak lihat keluar, nggak terlalu mengerikan kayak lu lagi naik kapal selam gitu. Oke sih ya. Sip. Sekarang kita coba lihat bagasinya. Oke. Nah, ini kondisi ketika kursi baris keempatnya nggak dilipat gitu, makanya ada roof rail di atas, jadi buat lo taruh barang sana kalau penumpangnya full.
dia benar-benar ngepas banget sama sirkuit ini, jadi tegak sandarannya, nggak bisa direbahin lagi. Cuma kalau misalnya dilipat, ada bagasi yang rata sama lantai. Walaupun ini nariknya berat banget. Tuh. Ekstra tenaga. Ini ada soket 12 volt. Ini ada buat pengait juga di sini. Dan di sini ada buat apa nih ya? Oh, di sini ada buat dongkrak dan kunci-kunci. Jadi kayak ada semacam laci. Sini. Oke. Juga fungsional karena sini ada lampu buat nerangin bagasi. Nah, bagusnya lagi dia di bagian bawahnya ini ada kayak semacam tekstur gini ya. Ini fungsinya jadi kalau lo bawa barang itu nggak bikin baret si bodinya. Ini ada di sini juga dan di sini. Oke sih. Sekarang waktunya kita nyoba si bongsor ini. Enak nggak sih kalau di jalan raya ya? Nyusahin nggak sih kalau misalnya putar balik dan parkir? Kita bakal cobain. Oke? Ikutin gue. Jadi Grand Sedona ini dia pakai mesin kapasitasnya cuma 2200 cc ya untuk bodi sebesar ini, tapi dia udah turbo, tenaganya itu 200 PS, tapi torsinya itu sampai 401 men. Lo bayangin, itu enaknya mesin diesel dia punya torsi yang gede, jadi walaupun bodinya bongsor kayak gini, ini tuh gas diinjek tuh langsung ditoyel dikit aja ya buat di macet stop and go, itu enak banget, nggak ada lemot sama sekali. Padahal gue sempet ragu lah, lu ngeliat mobil segede kayak gini, ini bisa lari nggak nih, itu bisa jalan nggak nih, gede, berat gini kan, walaupun pakai bel-bel turbo gitu. Tapi ternyata wah mantep, bener-bener mantep, tenaganya gue suka banget ini, aduh enak banget. Udah gitu transmisinya juga dia 8 speed ya, kalau misalnya dipakai yang tipe manual itu responsif, enak banget nih. Digas cobain ya, tuh dia ngisi deh si torsinya ini tuh udah bisa langsung bekerja di 1700 RPM, itu rendah. Wuling aja yang kemarin Almas itu 1600 RPM mulai bekerja turbonya, tapi tetap masih terasa lemot gitu, masih terasa berat, tapi kalau ini enggak, itu salut lah untuk mesinnya. Sekarang soal handling, ya untuk mobil segede kayak gini sih lu nggak bisa ngarapin ini mobil bakal stabil ya buat bermanuver. Limbung pasti, itu pasti, cuma dia punya redaman suspensi yang lumayan empuk gitu, mungkin karena bannya lebih tebal, jadi berefek ke goncangan di kabin itu lebih nyaman, lebih nggak ekstrim lah gitu ya. Nah udah gitu dia tetap praktis kalau misalnya lo mau putar balik atau mau parkir gitu, karena radius putarnya tuh enak tajam, lo nggak perlu pakai ancang-ancang lebih walaupun dia bodinya bongsor. Dan asiknya lagi, walaupun dia bodinya bongsor, tenaganya gede, ini konsumsi BBM-nya irit banget. Jadi di MID itu kalau lo macet-macetan 10 km per liter, terus kalau misalnya agak lenggang dikit lah ya itu bisa sampai 12 km per liter. Bahkan di tes di jalan tol itu kalau konstan itu tembus 118, gila ya, walaupun harus minumnya Pertadex, tapi ya lumayan lah. Cuma ada satu nih, dari tadi gue nyari kekurangan mobil ini tuh susah, tapi ada satu, di setirnya ini entah kenapa nggak seperti mobil-mobil Kia yang lain yang udah pakai MDPS ya namanya, itu sebenarnya istilah dari electric power steering. Di Grand Sedona ini belum pakai, jadi efeknya apa, dia masih pakai hidrolis, lo mau pelan memang enteng setirnya, tapi kenceng pun tetap enteng gitu. Biasanya kan kalau yang elektrik itu dia pas kenceng dia setirnya jadi berat ya, jadi itu di jalan tol lebih enak gitu, lebih mantep gitu. Nah ini tuh enggak, itu yang agak-agak ngeri sih gue kalau kenceng pakai mobil ini di tol, dia setirnya tetap enteng. Mungkin itu cuma itu kali ya, selebihnya sih enak ya, bandingannya enak, dia buat manuver juga enak, apalagi tenaganya juga kayak gitu.
Nah, kita udah cukup banyak ngebahas, kayaknya juga nggak perlu berpanjang lebar. Jadi sebenarnya dari tadi gue agak kesulitan untuk cari kelemahan dari si Kia Sedona ini. Nah, apa ya? Jadi paling kalau misalnya ini di dalam kabin tuh bisa pakai aksen-aksen kayu gitu biar dia lebih bernuansa mewah. Terus yang kemudian yang masih belum ada itu monitor untuk penumpang belakang, jadi mereka bisa nonton video ya di belakang. Sama satu lagi, setirnya bisa dipasangin electric power steering biar kalau pas lagi kencang itu berat, jadi nggak mengerikan. Jadi kalau misalnya mau ditarik kesimpulan, untuk MPV seharga hampir 600 juta atau 599 juta ya, ini lebih murah dari Honda Odyssey, bahkan jauh lebih murah daripada Toyota Alphard. Tapi harusnya Kia bisa ngasih sedikit aja lagi ya, supaya bisa punya benefit lebih buat si konsumennya. Jadi kesimpulan gue, ini mobil yang mewah, dia juga bisa muat banyak, dan tenaganya badak. Oke, sekian aja dari gue. Terima kasih lo udah nonton. Kalau lo suka, like, subscribe, dan juga jangan lupa tuh yang tanda lonceng, biar lo dapat notifikasi dari video-video kita selanjutnya. Oke? Brum, 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 brum.